Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang di Marwah Farm. Di video kali ini, saya akan kembali mereview tanaman yang ada di kebun kami. Sebenarnya ini adalah tanaman yang kita jual di depan rumah. Kita juga mengembangkan jual beli tanaman hias dengan cara organik. Facebooknya itu sudah lama tidak beroperasi karena ya kita fokus ke offline. Facebooknya itu Hudhaifah Floris. Ini kita ambil dari depan rumah. Kita akan mereview tanamannya. Karena ya kita jual beli tanaman, kita harus tahu tentang tanamannya. Jadi nggak asal jualan. Kita langsung saja. Di depan ini tanaman di tempat kita beri nama seperti nama nasionalnya, yaitu Tradescantia zebrina atau Tradescantia, daun Tradescantia. Kita pernah ke tempat teman-teman itu, namanya macam-macam tanaman ini. Seperti ini penampakannya. Ini namanya di tempat kami Tradescantia zebrina. Nama internasionalnya itu Inplant. Terus nama ilmiahnya itu sama seperti nama nasional, yaitu Zebrina, ditambahi Zebrina pendule. Itu nama ilmiahnya. Tanaman ini sebenarnya bukan asli dari Indonesia, tapi tanaman ini asalnya yaitu dari Meksiko, Kolombia, dan sekitar Amerika Selatan. Jadi karena ini dari daerah Amerika Selatan, tanaman ini tidak tahan terhadap suhu yang terlalu dingin ataupun suhu yang terlalu panas. Jadi kita taruh di bawah naungan kalau tanaman ini. Kemudian untuk morfologinya, daunnya seperti ini, berbentuk seperti zebra, garis-garis bergaris-garis. Kemudian garisnya itu hijau dan ungu-ungu muda seperti ini. Fokus ya. Seperti ini, walaupun daun mudanya pun juga bergaris-garis. Kemudian yang bawahnya berwarna magenta. Magenta seperti ini. Kemudian tentang panjangnya itu sekitar berapa ini? 8 sampai 12-an mili, 13 14-an lah, 14 mili. Kemudian lebarnya ini sekitar 7 milinan. Daunnya ini kalau di center cahaya itu tembus. Nah, tembus cahaya. Karena tipis. Nah, ini tangan saya kelihatan dari sana. Agak gelap-gelap. Karena daunnya ini daun yang tipis seperti inilah. Tradescantia. Tanaman ini kita dapat pertama kali itu dari Mas Atif di daerah Ponggok, dekat Ponggok, Ponggok. Astagfirullah. Tanaman ini cukup baik ditanam di dataran rendah 2000 mdpl atau lebih rendah lagi, 1000-1100. Tapi kalau yang terlalu dingin itu, suhu-suhu tinggi itu nggak bagus, terlalu dingin ataupun terlalu panas. Kemudian tanaman ini tadi sudah saya bilangin bagus ditanam di bawah naungan. Ini sebenarnya kita tak jadikan tanaman gantung, tapi gantungannya kita habis dulu, jadi kita tanam di pot seperti ini. Untuk yang kita gantung sudah laku. Kemudian jika ditanam di pot seperti ini, sebaiknya diameter pot itu lebih bagus 20 cm. Ini cuma sekitar 10 cm. Ini juga nggak apa-apa, asalkan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Untuk pemupukannya, supaya nutrisinya bagus, itu kita menggunakan pupuk organik dengan jarak waktu sekitar 1 bulan atau 1 bulan sekali sampai 2 kali.
Untuk pemupukan dapat dilakukan sebulan sekali atau 2 kali. Untuk pembudidayaannya cukup mudah. Kita bisa potong dan kita tancapkan ke tempat yang ingin kita tanami Tradescantia. Atau bisa kita lolorkan seperti ini, bahasa Indonesia ini apa lolorkan? Bisa kita juntaikan seperti ini. Nanti dia akan keluar akar sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini di tempat kita budidaya Calathea. Ini Calatheanya baru semi. Ternyata dia menjuntai ke bawah dan akarnya dari bawah. Keluar akar dari bawah. Nah, seperti ini. Dia keluar akar dari bawah kemudian menyerap nutrisi dari bawah. Walaupun seperti itu, dia tetap bisa hidup seperti ini. Kegunaan tanaman Tradescantia ini sebagai tanaman hias dan tanaman penutup tanah. Apabila kita buat taman, tanahnya terbuka, bisa kita isi dengan Tradescantia atau bisa kita isi dengan apa namanya, rumput-rumput hias seperti rumput gajah mini, rumput Jepang atau rumput apapun bisa, atau rain lily atau moss rose juga bisa. Kita juga budidaya moss rose. Untuk bunganya seperti ini, kelopaknya seperti mau fokus ya, kita coba fokuskan ya, seperti ini ada 3 kelopak. Ada 3 kelopak, kemudian yang tengah itu putihnya berwarna putih. Kok masih nggak fokus ini? Kan. Nah, kelopaknya berwarna merah muda atau pink. Biasanya juga bisa sampai putih. Putih sampai pink. Kemudian putihnya berwarna putih dan bergerombol. Yang kiri ini bunga lama yang sudah layu kemudian keluar bijinya. Yang kanan ini bunga yang masih muda berwarna pink dan putihnya masih putih. Untuk Tradescantia kita juga budidayakan yang berwarna ungu pekat seperti ini. Tapi ini kita masih mencari tahu apakah ini masuk Tradescantia zebrina atau jenis lain. Karena warnanya berbeda dengan yang kita temukan seperti ini. Nah, perbandingannya. Yang kanan itu full magenta. Nah, seperti ini. Nanti kita akan cari tahu lagi. Ya, mungkin di sini dulu tentang review tentang tanaman Tradescantia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.